UPJP Priuk berkomitmen menjadi ujung tombak perusahaan dalam mewujudkan pembangkit listrik yang aman, bersih, hijau, andal, dan efisien. Internalisasi IP Aksi menjadi poin utama dalam mewujudkan komitmen Go 90. Program unggulan internalisasi budaya UPJP Priuk dibagi menjadi dua berdasarkan target pegawai, yaitu atasan atau jabatan struktural dan bawahan atau jabatan fungsional. Adapun program unggulan tersebut adalah yang pertama adalah program atasan atau jabatan struktural. Program ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen atasan sebagai role model implementator IP Aksi sehingga terwujud dalam perilaku atasan di mana harapannya dapat diikuti dengan perilaku bawahan dalam implementasi IP Aksi. Program pernyataan komitmen sebagai role model IP Aksi. Pernyataan dituangkan dalam bentuk bohlam komitmen, di mana komitmen-komitmen tersebut disimpan dalam sebuah bohlam lampu kecil yang secara periodik bohlam tersebut akan dipilih secara acak dan ditayangkan dalam visual management, baik berupa running text ataupun video. Program pemberian penghargaan bagi atasan ter-IP Aksi. Agen perubahan memantau implementasi IP Aksi atasan atau jabatan struktural di lingkungan UPJP Priuk. Setiap triwulan, agen perubahan akan menentukan satu atasan atau jabatan struktural yang terbaik dalam mengimplementasikan nilai IP Aksi. Yang kedua, program bawahan atau jabatan fungsional. Program ini dapat dilakukan untuk seluruh pegawai. Namun, dikarenakan mempertimbangkan tingkat keaktifan dalam menjalankan program, di mana yang lebih aktif ikut serta adalah dari bawahan atau jabatan fungsional dan peserta OJT, maka sasaran dari program ini adalah bawahan atau jabatan fungsional. Adapun program tersebut adalah program sosialisasi melalui outbound. Kegiatan outbound telah dilaksanakan 3 kali pada tahun 2017 setelah kegiatan Senam Jumat. Semua permainan dalam kegiatan ini dilakukan dengan semenarik mungkin dan berkaitan dengan sosialisasi nilai-nilai yang terdapat di dalam IP Aksi. Program sosialisasi melalui email. Agen perubahan secara bergiliran menyusun materi singkat sosialisasi program-program perusahaan dan materi tersebut dikirim ke seluruh pegawai UPJP Priuk melalui email General Manager. Untuk mengukur efektivitas sosialisasi dan tingkat pemahaman pegawai, maka akan dilakukan kuis setiap bulannya. Efektivitas program unggulan yang telah dijalankan di UPJP Priuk diukur dengan asesmen budaya perusahaan. Adapun nilai IP Aksi yang sudah dianggap baik di UPJP Priuk yaitu sinergi. Insan UPJP Priuk senantiasa membangun hubungan kerjasama yang produktif atas dasar saling percaya untuk menghasilkan karya unggul. Proaktif. Insan UPJP Priuk senantiasa peduli dan cepat tanggap melakukan peningkatan kinerja untuk mendapatkan kepercayaan stakeholder. Serta integritas. Insan UPJP Priuk senantiasa bertindak sesuai etika perusahaan serta memberikan yang terbaik bagi perusahaan. UPJP Priuk, demikian persembahan terbaik UPJP Priuk untuk PT Indonesia Power yang berenergi.